udah tak keluarin tuh. Amat bilim yece ba ai ba ha. Ini enggak tak angetin ya, soalnya enggak masuk kulkas. Halim ha. Di luar tuh panas banget ya guys ya, makanya aku nyuci spraynya nenek mumpung panas. Terus ini aku mau sisiran, aku belum sisiran rambut. Nah, ini udah beres ya, udah bersih. Terus ini sarung bantalnya nenek, bantalnya lagi tak jemur, nanti kalau siang tak angkat. Tuh guys, kucel banget mukaku, pucat, keringetan, ya Allah. Dari pagi belum sisiran. Panas. Mataharinya gede banget, jadinya panas banget. Apalagi neneknya yang nggak bisa gerak badannya itu keringetan terus. Makanya neneknya kalau keringetan langsung tak ganti bajunya, kasihan lengket ya. Pakai lipstik dulu guys, biar cerahan tuh. Beda kan? Tadi pucat banget, kalau pakai lipstik agak cerahan. Walaupun nggak mandi, yang penting lipstikan. Ya Allah. Habis ini aku mau minum kolagen guys, minum air es ya, biar seger. Sekaligus aku mau ngemil. Nih, masternya udah tak buka. Terus ini kolagennya ya. Ini kipas anginnya gede banget guys ya, soalnya panas. Maaf kalau suaranya agak berisik. Ini cuman ngabisin aja guys. Kemarin ada yang nanya, Mbak beli kolagennya di mana? Aku beli di Shopee guys. Satu bungkusnya itu kalau nggak salah 600 NT ya. Ternyata mahal loh guys satu bungkusnya. Kalau di Indonesia sekitar berapa ya? 150-an pak. Satu box itu isinya 15 biji, harganya 600 NT. Pas waktu itu aku belinya 6 box ya. Kalau rutin tuh bagus guys, beneran aku nggak bohong ini. Terus kemarin ngomong Mbak ngocoknya jangan terlalu lama itu berbusa. Iya bener, seharusnya tuh diaduk ya, biar langsung nyampur. Cuman aku kan pengen malesan. Jadi dikocok-kocok ini. Sebenarnya kalau langsung dikocok-kocok tuh nggak ngegumpal guys. Kemarin itu aku kelamaan ya, gacor terus, ngomong terus, jadinya lupa nggak langsung dikocok. Enak banget guys, pakai air dingin kayak gini. Kalian cobain. Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya nggak bikin enak sama sekali. Bau stroberi, terus manis, enak. Tadi pagi tuh aku lapar guys ya, kemarin sore itu nyonya masak, cuman masaknya cuman berapa macam aja, terus aku makannya nggak pakai nasi, jadinya bangun tidur terasa lapar banget. Akhirnya aku ngemil rasa stroberi juga. Risik banget nggak sih guys, soalnya anginnya gede banget. Ada telepon loh, biarin nanti aku yang angkat. Kayaknya batuk gak jadi. Di luar tuh panas, terus anginnya agak gede. Kalau di luar sih enak sih, silir-silir, anginnya gede. Cuman kalau di dalam tuh pengap. Kok jadi suka Astor ya guys? Di sini 10:30 guys. Alhamdulillah ya, bersih-bersih dari tadi pagi. Kalau musim panas kayak gini kan cepet gerah ya, jadi kalau bersih-bersih itu cepet capek guys. Kalau kalian kayak gitu nggak sih? Kalau aku iya loh. Kalau semama lagi kerja terus belum lama tapi udah keringetan, udah panas, itu tuh kayak terasa capek banget guys ya. Rambutnya cepet lengket, padahal semalam udah keramas nih, lengket lagi, makanya tak jepit kayak gini. Padahal menurut aku nggak begitu bagus kalau dijepit kayak gini, tapi nggak apa-apa ya. I run away.
guys, ini aku udah dibeliin pentang, neneknya juga udah dimasukin ya, mau minum susu dulu. Di luar panas banget guys, udah nyalain AC seger banget. Tuh. Panasnya cetar banget ya. Ya Allah. Nah, ini pentangku nggak tahu isinya apa. Buka yuk. Oh, ayam goreng tepung. Terus ini ternyata tuh di kulkas masih ada cabe guys, aku tuh lupa. Nggak tak sambel lah, ini cuma segini doang, jadi tak makan mentahan aja. Ini udah tak cuci ya guys tadi ya, tak cuci semua, jadi aku kalau makan tinggal ngambil aja. Ini merah-merah gede-gede ya. Ada yang hijau juga nih, gede tuh. Ambil 3 aja udah cukup, ini soalnya kan pedes banget ini cabai. Udah ini aja, ayo makan guys. Maaf ya kalau suaranya berisik soalnya kipasnya gede banget. Panasnya minta ampun, udah nyalain AC, ada kipas. Tadi neneknya juga keringetan kemana-mana guys, panasnya minta ampun. Ayo makan, bismillahirrahmanirrahim. Ayam ini aku makan ayam ini baru kemarin ya, gak apa-apa soalnya ini di toko yang sama. Ini ada kol. Terus ini tahu. Cabenya guys. Pedes banget. Tapi enak sih cabenya. Belalap. Pedes banget ya. Ini abang telepon. Sabar sama guys. Lagi istirahat siang abang. Pakai handset ya. Ini aku nyeplus cabe yang ini bener-bener mantul sekali guys. Ya udah sana. Bye bye. Ya udah bye bye. Ya udah matiin. Abangnya juga lagi istirahat siang ya. Dia lagi makan juga terus telepon aku. Ini cabenya guys, bener-bener pedes banget. Ayo lanjut makan lagi guys, ini masih banyak soalnya ya. Tapi ini enak banget guys kalau buat lalapan ternyata, dibandingkan dimasak di sambel gitu loh. Ini cabenya tinggal 1, padahal tadi aku ngambil 3 ya guys, cuman kuat makan 2. Ini yang merah kayak gini jelas paling pedes.
Ini sayurnya udah habis semua, nasinya tinggal sedikit. Alhamdulillah kenyang banget. Pedes. Tadi aku lupa nggak ngambil air, guys. Airnya habis. Alhamdulillah. Hebat banget loh ini cabai. Tapi bedanya jauh dimasak sama dilalap kayak gini. Kalau dilalap kayak gini tuh pedesnya banget, terus lebih enak, guys. Udah ini tak sisain, tak campurin sana lagi, nanti malam ataupun besok dimakan lagi. Nah oke guys, jadi untuk vlog kali ini cukup segini aja ya. Aku udah ngapa-ngapain, lanjut nyuapin nenek susu aja, terus lanjut istirahat. Jadi terima kasih banget buat kalian dan sampai jumpa. Bye-bye.